Sementara itu, pemirsa, Jalan Sisingamangaraja yang terletak di kawasan pusat perkotaan rusak akibat galian IPAL dan PDAM. Warga berharap pihak yang bertanggung jawab segera memperbaiki ruas jalan rusak tersebut guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Meski berada di kawasan pusat perkotaan, Jalan Sisingamangaraja tidak luput dari kerusakan. Salah seorang warga, Joni, menyebut rusaknya ruas jalan Sisingamangaraja merupakan akibat dari galian proyek IPAL dan PDAM yang tak kunjung diperbaiki. Ruas jalan rusak dan berlubang ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih ketika musim hujan. Kenapa, Pak? Tempat di apa, bagus jalannya. Emang ini udah dari berapa tahun nih, Pak? Tahu. Dia kadang-kadang dia kan udah di apa kan, udah di apa nih? Udah ditimbun, udah di aspal lagi. Ada dia lubang lagi. Itu nggak ngerti entah apa tujuannya, tahu kan? Karena dia entah mungkin entah memakan air pam, nggak tahu lah kan. Masalahnya kedengar-dengarnya katanya sekarang nggak pakai mesin itu, langsung pam gitu. Kita kapan ya? Dengar-dengar dari apa isunya 2024 masalah. Jadi harapannya apa nih Bang untuk pemerintah Kota Pekanbaru Bang? Ya supaya jalan ini bagus semua lah. Karena yang jalan rusak ini kan bisa terjadi kecelakaan. Warga berharap pihak yang bertanggung jawab segera melakukan perbaikan terhadap Jalan Sisingamangaraja guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.